Di sekolah mesti pernah hancur macam ni eh. Macam ni, hilang terus stiker. Macam ni, logo pun tak ada. Kalau korang tak nak benda ni jadi lagi, tengok video ni sampai habis. Okay, korang mesti pernah lalui kan, kalau beli jersey ataupun pakai jersey, jersey korang rosak. Aku bagi contoh jersey yang rosak lah. Ini adalah jersey yang rosak, jersey aku yang rosak. Tengok logo Mami pun tak ada ni, jersey Kelantan 2012 yang edition warna hitam. Tapi rosak, sayang, sampai logo tak ada, sampai tahu ni jersey apa. Tengok, ni salah satu jenis kerosakan. Pun sama, ini pun jersey keeper Kelantan. Tengok dengan dengan sponsor hilang. Oish, kalau tengok memang syahdu lah, memang sakit betul kalau tengok. Rosakan ni yang jersey terbaru, yang ni sayang sikit lah. Yang ni aku telah pespandang si keeper untuk Selangor FC, dia punya stiker tercabut sikit. Kat sini aku nak share beberapa lah cara penjagaan jersey yang betul, yang mungkin ada yang dah tahu ya, dan mungkin ada yang tak tahu. Untuk menjaga jersey sebenarnya, jaganya ya betul. Jersey ni dia agak fragile, agak manja lah, agak manja. Kita perlu menatang dia seperti menatang minyak yang penuh lah. Jadi untuk punya jersey ni, nak kata leceh, sedikit lah. Tapi yang mana peminat-peminat jersey, dia akan faham lah kalau jersey yang fully printing, sublimation. Sublimation tak kisah sangat, tak perlu jaga, hanya kecuali jaga segi benang, segi kelunturan warna sahajalah. Tapi kalau untuk jersey-jersey yang seperti ni, yang ada heat press, yang ada stiker, sponsor dan sebagainya, kita perlu jaga terutamanya dari segi penjagaan untuk nak basuh. Penjagaan untuk jersey-jersey macam ni, terutamanya ketika kita nak basuh kan. Ada tiga cara yang simple, yang cara yang basic lah untuk kita jaga jersey, terutama ketika nak membasuh. Okay. Pertama sekali, kita pastikanlah yang jersey yang kita nak basuh ni, ataupun yang kita beli, jersey ni lasak atau tak. Lasak atau tak ni macam mana? Kita boleh pastikan jersey ni kita selalu pakai ataupun tak. Kalau kita memang untuk collection sahaja, kita memang tak pakai, letaklah frame ataupun letaklah plastik, tak perlu risau. Cuma pastikan jangan ada anak-anak yang makan lah. Yang tu nak jaga. Kalau jersey tu kita nak pakai juga, kita collector tapi kita nak selalu pakai juga, yang pertama yang perlu jaga ialah jangan basuh washing machine. Kita akan basuh menggunakan tangan lah. Menggunakan tangan, dan dalam baldi kita perlu apa ni? Gonyoh. Kalau orang hantar panggil gonyoh, menggunakan tangan, jangan menggunakan mesin-mesin, jangan gunakan mesin basuh. Sebab kita tahu kalau mesin basuh ni dia berputar kan, lepas tu kalau lah ada tersangkut apa semua, dia akan rosak lah, terutama dekat bahagian stiker ataupun bahagian sponsor lah. Tapi andai kata leceh lah, tak boleh basuh mesin-mesin, tak ada masa lah nak basuh pakai tangan apa semua, biasa basuh mesin-mesin, okey, boleh, bukan tak boleh. Pastikan yang pertama, tengok jersey dulu. Setengah jersey ada yang boleh kita basuh menggunakan mesin basuh, terutama contohnya jersey yang full sublimation, tak perlu risau sangat. Dan yang kedua, jersey yang dia punya kualiti ataupun bahan yang digunakan untuk print ataupun teknologi heat pressnya adalah tahan untuk basuh mesin. Contohnya aku bagi iaitu jersey Terengganu, jersey Terengganu 2022 kalau tak salah, jersey Terengganu. So, yang ni aku boleh jamin yang stiker apa semua tahan untuk basuh washing machine, tapi aku tak jamin berapa lama. Kalau kita scrub sangat basuh washing machine, dia boleh bertahan sampai lama mana, aku tak pastilah. Tapi boleh katakan kualitinya, kualiti yang tahan lasak sedikit berbanding jersey-jersey yang lain. Tapi walau bagaimanapun, kita jangan ambil risiko. Jersey selain ni kadang-kadang ada selain situ dengan harga yang agak expensive sikit lah. Jadi sarankan kalau nak basuh juga washing machine, terbalikkan jersey tersebut. Kalau basuh tangan pun jangan terlalu ganas apabila tempat-tempat yang fragile, contohnya dekat sponsor dan sebagainya. Jangan basuh washing machine, nak basuh terbalikkan, boleh terbalikkan. Tapi kalau nak lagi selamat, basuh tanganlah. Yang kedua, jangan pakai dryer. Pengering tu. Pengering tu terutama pengering dekat dobi. Allahu akbar. Pengering kat dobi tu, dia punya tahap suhu panas tu memang akan rosakkan jersey. Memang akan rosakkan jersey. Kadang-kadang setengah tu ada yang pergi hantar baju kualiti apa ni, kain baju yang biasa, yang murah, letak dekat dryer dekat dobi tu, keluar-keluar kecut.
kecil. Jadi kalau untuk jersey sangat-sangat tak digalakkan, terutamanya dia akan merosakkan stiker ataupun sponsor lah, mudah-mudah mudah untuk kita nak tahu dekat sponsor tu sangat-sangat fragile. Jadi kalau dengan pengering yang panas pula tu, yang sangat-sangat panas tu, kalau dekat Robby tu memang confirm akan menyebabkan jersey korang rosak. Yang ketiga, jangan jemur jersey korang di bawah matahari yang terik. Tinggalkan dekat dalam rumah pun boleh, bawah kipas ke. Kalau nak dekat luar boleh, tapi jangan dalam tempoh masa yang agak lama. Kalau tempoh masa agak lama, dia akan jadi macam dryer tu, dia terlalu panas dan boleh rosakkan dan boleh menyebabkan reputlah jersey tersebut. Hari itu ialah 3 tips penjagaan jersey. Dan tambahan, kalau nak jaga lagi jersey tu, lepas basuh terbalikkan, gosoklah, gosok jersey supaya dia tidak renyuk. Dan di bahagian stiker ataupun bahagian sponsor, gosokkan daripada belakang, daripada bahagian dalam, terbalikkan, gosokkan. Kalau kita nampak dekat stiker tu, dekat sponsor tu dah renyuk, dan boleh, kalau renyuk tu dia boleh menyebabkan terkopik lah dia punya stiker tu. Jadi terbalikkan, gosok. Kalau ada yang nak tercabut pun, terbalikkan, gosok pakai iron. Jadi itulah 3 tips cara untuk penjagaan jersey. 3 tips basic yang mudah saja. Kalau tak nak jersey korang jadi macam ni, jadi macam ni, nak cari kat mana jersey jersey ni sekarang, memang tak dapat. Jadi sayang, jadi sayang. Bila rosak memang sayang, tapi aku still simpan untuk kenangan lah. Walaupun dah tak nampak jersey dah, tak tahu jersey apa ni. Ni jersey yang latest lah, yang rosak. Yang ni kecuaian lah, kecuaian. Jadi itulah, kalau korang tak nak jersey korang rosak macam ni lagi, gunakan 3 tips yang aku kongsikan. Tips yang mudah saja dan yang basic lah untuk menjaga jersey. Kalau tips ini berguna, jangan lupa untuk like dan share jersey ni kepada seberapa ramai pengguna-pengguna jersey. Dan kalau korang ada tips lagi untuk penjagaan jersey yang lebih baik, boleh komen kat bawah. Jadi terima kasih kepada yang menonton. Thanks for watching. Assalamualaikum.